cobain langsung panipuri. Gimana reaksi dia datang rasa panipuri ya? Apakah langsung enak? Panipuri pertama makan di India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini kita bareng sama Bang Tanjar ya. Iya, Tanjar. Ini Bang Tanjar nih salah satu mahasiswa baru juga yang ada di AMU ya. Baru nyampe bulan apa kemarin, Jar? Bulan Desember, tanggal 25 Desember. 25 Desember. Kemarin kita udah pernah nge-record sama salah satu mahasiswi. Kita baru ngonten yang masalah dosa. Cuma kali ini kita sesinya mau ngonten sama Bang Tanjar. Kemarin cewek, sekarang cowok versinya. Bang Tanjar, sebelumnya udah pernah nyobain makanan India belum? Baru chicken biryani. Biryani. Momos. Terus banana. Banana. Minum-minuman itu baru chai sama lemon aja. Oke, berarti panipuri belum ya? Belum panipuri. Masalah dosa belum ya? Belum. Ataupun yang lain-lain itu masih banyak yang belum dicoba ya? Ya, masih banyak banget yang belum dicoba. Masih banyak banget ya. Oke, berhubung Bang Tanjar juga belum banyak makan-makanan yang dicoba, kali ini kita mau ajak Bang Tanjar makan panipuri ya? Siap. Ini baru pertama kali juga makan panipuri. Pertama ya? Dari itu datang ke India tuh pengen nyobain panipuri itu kan ya. Serius. Sekarang ngeliat vlognya Bang Agun kali ya? Iya, vlog YouTuber yang lain juga sih. TikTok gitu tuh. Jadi sekedar informasi, Bang Tanjar nih adeknya Bang Agun. Ya kan Bang Agun? Iya, Bang. Siap, Bang. Bang Agun yang kamera nih sekarang. Ini Bang Tanjar ya. Kalau Bang Agun kan udah sering dan udah bosan gitu makan-makan India. Kali ini kita ajak Tanjar buat cobain langsung panipuri. Gimana reaksi dia dan gimana pendapat dia tentang rasa panipuri ya? Apakah langsung enak, langsung cocok, ataupun ya nggak suka, kita lihat aja lah nanti ya. Ya, kalau makanan semua aku makan, Bang. Oke, ini bagus nih kayak gini nih. Semua makanan dicobain. Jadi nggak mikir takut dan nggak enak dulu gitu. Jadi semua harus kita cobain. Nah, memang gitu konsepnya, Jar? Konsepnya gitu. Yeah. I eat everything. Oke. Soalnya rugi kita ya kalau udah keluar negeri, takut-takut buat nyobain makanan gitu. Iya. Itu penyesalan yang sangat luar biasa ketika pas kita udah selesai nanti kita belum pernah coba-cobain makanan-makanan yang lainnya kayak gitu ya. Soalnya ketika aku tiba di India itu cuman adaptasi kurang sama cuaca doang. Cuaca. Oh iya, kebetulan dia datang kemarin tuh langsung musim dingin ya. Jadi belum merasain musim panas dulu, musim panas itu 3 bulan ke depan lagi ya. 3 bulan ke depan. Oke, biar gak kelamaan kita mau langsung mukbang panipuri sama Tanjar ya. Seperti biasa, dikasih piring duluan ya. Sini Bang Agung. Jaskan kipnya ya? Jarvis ya. Bang Tanjar dulu. Bener Arab ya, Arab diri meta chatting ya, meta ya. Oke, nah ya, ini panipuri pertama ya. Ini bismillahirrahmanirrahim, ini panipuri pertama ya yang aku makan di India ya. Coba Jar, ini kayak ada bawang-bawang gitu. Ada bawang ya, ada bawang, kentang. Enggak tahu buahnya, pokoknya kita aku coba makan dulu ya biar langsung berasa dia di lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak terkejut kayaknya nih ya. Aku kira manis Bang rasanya. Kalau panipuri dikira manis. Ternyata enggak manis. Asin dia. Terlalu asin. Asinnya asin masalah gitu. Asin, pedes. Ada pedesnya enggak? Ada pedesnya. Ada sedikit pedesnya ya. Tapi gimana menurut kuahnya buat pertama kali nempel ke lidah itu cocok atau enggak? Kalau kuah kayaknya kalau baru pertama kali itu belum cocok ya. Kalau misalkan kalau kita sering makan nyobain atau sering makan ini kayaknya pasti bisalah gitu. Bisa lah ya. Tapi ini juga udah bagus ya. Maksudnya dia kayak enggak buang gitu enggak itu. Meta bae. Ini yang versi dikasih gula merahnya Jar ya. Oke, ini gula merah. Ya ada gula merahnya sini Bang Agun ya.
Kalau yang pertama tadi itu apa? Itu cuman airnya aja, cuman ya, air panipuri. Ini kan dikasih gula merah sama dicelupin sama airnya tadi. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pas dimakan nanti sensasinya itu ada manis, asin, pedas gitu. Ini lebih enak menurut aku. Ya. Jadi ini beda rasa ya? Beda rasa. Cuman ditambahin gulanya aja sebenarnya. Sebentar. Mantap. Kalau menurut aku ini agak enak yang ini karena ada manis-manisnya. Emang. Aku juga setujunya ketika makan panipuri itu lebih enak dikasih sama gula merah baru dikasih buah. Meta. Oke. Ini yang ketiga. Ketiga ini apa, Bang? Sama aja yang manis. Oke. Karena kita lebih suka yang manis, kita harus kasih yang gula merahnya. Yuk, nomor ini. Mantap ya? Enak banget. Tambah lagi? Harus ya. Buat berapa kira-kira? 10, 20, 40? Berapa aja lah. Berapa aja ya? Kalau Bang Ilmi udah, aku juga udah. Kalau ngomongin aku jarang, aku gak ada udah-udahnya biasanya gitu. Oke, aku juga gak ada udah-udahnya. Ngeri juga nih ya, perlawannya sengit kami ini ya. Ngeri, Bay. Pura gameta ya. Lanjut, ini yang keempat. Langsung aja jar. Lanjut lagi. Parbaik. Ini yang kelima. Belum muah kan? Masih aman-aman aja kan? Takutnya kan pingsan habis ini. Jadi kalau mau battle aku berani yang ada apa namanya? Manis, yang ada manis-manisnya. Kalau berani yang enggak ada manis-manisnya itu bukan berani. Aku, iya, apa berani. Namanya? Iya, panipuri, maaf ya. Kalau panipuri yang pertama tadi aku enggak berani agak battle. Iya, terkurang. Kalau misalkan ini aku berani battle berapa pun. Ya, ayolah. Ayo. Ngeri nih, Kun. Aku bisa enggak, Kun? Enggak bisa, Kun. Yang keberapa ini? Yang keenam. Keenam ya? Keenam jar. Mantap ya? Tapi kalau pas ngelihat pembuatannya ini gimana jar? Satunya? Ini kan kayak 100% pakai tangan gitu ya? Iya. Nggak ada kayak ibarat orang mah nggak. Gak terlalu higien gitu lah ibaratnya gitu ya. Gimana, lihat prosesnya itu bisa makan atau enggak? Kalau misalkan ya, kalau orang yang terlalu higienis itu dia gak bakalan mau makan. Ya, kalau emang ya orang bener-bener itu ya. Iya, kalau misalkan orang kayak tipe-tipe aku nih. Ya, kalau misalkan makanan yang dibuat enak, ya aku makan gitu tuh. Zorga kali sekali ya. Sama aja jar, kentang ya, kentang bawang. Let's go. Nah. Ini.
dulu. Udah ya? Udah beli? Udah cukup. Sebenarnya Tanjar masih agak kurang gitu. Maksudnya masih bisa lah buat nambah terus gitu ya. Cuman harus kita cobain makanan yang lainnya. Karena di sini ada 3 menu ya Jar ya. Ada panipuri, yang sebelah sana ada samosa, ada alutiki. Samosa belum juga ya. Alutiki belum juga ya. Oke. Okay. Jadi ini udah cukupin. Kalau mau nambah lagi di luar kamera aja. Berarti gimana? First impression-nya ketika makan panipuri. Oke, okay, cocok atau ya masih meraba-raba lidahnya gitu. Jadi kalau misalkan baru pertama kali coba ya. Awal itu memang terasa di lidah itu tidak terlalu wah gitu tuh. Jadi kalau misalkan sudah lama kita mencoba panipuri ataupun makanan yang baru pertama kali kita coba, itu biasanya akan terbiasa, akan enak-enak saja gitu. Tapi untuk saat pertama kali ini masih terbilang cocok ya? Masih terbilang cocok dan aman ya? Aman. Sekarang udah, aku udah cocok panipuri udah. Tapi kalau yang pertama tadi aku nggak seneng dari itu. Oke. Okay. Nah. Karena airnya doang yang nggak dikasih manisnya. Oke. Okay. Begitu berarti Bang Tanjar ini cocok makan panipuri ketika pertama kali nyoba. Kita mau cobain yang sebelah sana samosa sama kita mau cobain ini samosa kaget ya? Pandra kado ya? aduh topis samosa ini dikasih-kasih nih kon ini cerata ini pas bunyi ya ponte kagak ada halo. Ya ada masalah ya. Iya ya, dahi ya. Dahi. Aja. Kita udah dapat yang samosanya. Ini samosanya versinya dibedain ya cara penyajiannya. Sebenarnya kalau makan di tempat lain gitu ya Jar ya. Sebenarnya yang jual samosa banyak banget kan. Tapi ini versinya dicampur sama bumbu-bumbu lainnya. Kayak di sini ada gula merah ya, yang coklat ini, gula merah. Ini ada cabe hijau gitu. Sama ini di atasnya ada dahi ya. Dahi. Yang putih ini dahi. Dahi. Dahi itu udah sejenis kayak yogurt Jar. Yogurt. Ya, kayak yogurt gitu ya. Cuman dia lebih ke normalnya kayak asin aja gitu, kayak fermentasi dut aja gitu. Iya. Sama ada kacang cole-colenya ya. Sama bawang. Oke. Siap. Ini lebih enak sih, lebih normal ke lidah sih. Normal ya? Iya. Ya. Lebih langsung. Mana? Masih mencari rasa ya. Ini dikasih masala bang ya, dikasih. Nah, garam masala tadi campur semua. Mana? Jadi rasanya itu ya ada asinnya, ada asem ya. Iya. Jadi kalau buat awal-awal sih memang ya seperti yang diomongin tadi masih kurang ya. Masih kurang ya. Tapi kalau kena ngerasain masalanya ini agak kaget atau enggak? Iya kaget aku masalah ya. Iya masalah. Tapi itu. Sebelumnya udah pernah tahu belum bumbu masalah itu kayak gimana? Enggak, aku taunya cuma kayak hijau-hijau doang. Hijau-hijau. Soalnya aku kemarin tuh beli jambu. Ini kasih masalah nggak? Kasih aja masalah kata mereka. Pas aku coba masalah itu, kok aneh ya. Anehnya maksudnya baru awal-awal. Iya. Gitu. Tapi kebanyakan mahasiswa juga sih cari ya. Maksudnya dari teman-teman sebelumnya juga. Kalau buat kalau buat membahas permasalahan gitu, bumbu-bumbu masalah gitu, emang kebanyakan masih kurang cocok gitu. Karena memang rasanya tuh aneh juga buat bagi orang kita, orang Indonesia khususnya gitu ya. Tapi kebanyakan dari semua penjual itu
hampir 100% pakai bumbu masala. Itu yang enggak bisa dipungkiri, maksudnya di mana-mana kita pasti nemuin masala itu. Ya, itu merupakan ciri khasnya aja lah, ciri. Oke, jadi kita keep buat makan samosa. Kita mau cobain satu menu lagi, yaitu alu tiki. Muji, alu tiki. Pandra dia. Ah, pandra kayak ya. Doublet kayak. Enggak kepanasan tangannya ya. Udah kebal ya, Pak. Ini banyak adik-adik, abang-abang yang lagi makan ya. Di belakang itu ada nyalain api buat nganget ya. Kayak peti api. Belah-belah dulu biar luar dalamnya itu mateng. Ekor. Hei, kamu coba nanti dokter. Ini yang ketiga menu yang kita makan, yaitu ada alu tiki. Alu tiki itu dari kentang, sama bumbunya masih sama kayak yang samosa tadi cari. Jadi terlihat sama gitu ya. Sama banget. Beda isiannya aja, ini ya, kan pakai kentang. Cuman kalau tadi kan samosa itu kayak lebih ke tepung gitu ya, tepung-tepungan. Bumbunya intinya sama banget ya. Dahi masala ini, masalahnya warna hitam kalau di sini ya. Warna hitam, sama ada dahi-dahinya gitu ya, sama gula merah, sama kacang cole dan yang lain-lain. Yuk, kita cobain. Ya, cobalah. Itu udah kayak mirip makan perkedel lah. Cuman bedanya dikasih bumbu-bumbunya aja gitu. Aku langsung cocok makan ini, Pak. Cocok Tanjar nih. calon senior dia liger gue belum apa-apa udah cocok semua gitu sama makanan, bagus cocok semua ya, selagi makanan itu layak untuk dimakan atau ya intinya halal dan layak dimakan ya, itu makan aja buat bertahan hidup aja di negara orang. Benar. Harus kita cobain semua. Kalau yang ini apa, itu kacang cole. Kacang cole itu ibarat kayak apa ya kalau Indonesia, kayak kedelai gitu. Bukan ya, aku bilang aja kacang cole itu apa ya? Kacang apa kok? Yang kayak kacang Arab gitu lah, Gun. Iya, kacang Arab gitu dah. Kacang Arab tuh enggak. Tapi direbus. Ya. Tapi direbus versinya ini. Oke, kayak gitu. Ini tisu alami. Iya. Jadi kalau kebanyakan pedagang-pedagang pinggiran itu pakai tisu ya koran gini. Ini unik sih. Numpuk. Ya, jadi kita udah selesai cobain panipuri, samosa, sama alu tiki ya. Jadi gimana pendapat Bang Tanjar buat panipuri dulu nih? Ya kalau buat yang pertama ya. Jadi agak kaget. Ya agak kaget gitulah. Jadi aku kira yang
apa? Yang bulatnya itu tadi. Itu tebel, aku kira kayak roti gitu tadi. Awal-awalnya. Jadi pas aku makan langsung tipis banget ya. Tipis banget. Makanya itu ketika pas sudah ditaruh di piring kita itu udah harus langsung dimakan gitu biar enggak hancur ya semuanya. Intinya buat panipuri dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Ya 70% lah. 7 ya, masih 7. Oke, okay. Masih karena masih pertama. Nah, kalau buat makanan kedua samosa. Iya, gimana cara? Kalau Tanjar ini makan samosanya yang versi bercampur sama bumbu. Sebenarnya kalau samosa itu kebanyakan cuma pakai dicocol saus pedas manis gitu aja, itu lebih enak sebenarnya. Kalau buat samosa berapa nilainya, Jar? Kalau samosa sih sekitar 75 lah, di atas panipuri. Ya. Agak lebih enak ya. Agak lebih enak. Agak lebih cocok ya. Cocok. Soalnya gimana pendapat Pak Tanjar buat yang alutikinya tadi gimana? Kalau buat alutik itu memang tadi terlihat bentuknya dan kayak sama gitu ya, tapi sama dalam dari rasa agak beda lah ya. Dari rasa agak beda. Lebih enak atau lebih kurang dari samosa? Aku lebih suka yang ketiga. Yang apa namanya? Yang alutiki. Alutiki itu lebih enak ya. Itu lebih enak, itu simple gitu. Jadi tadi yang bikin aku senang itu dari kentang isinya tuh, kentang gorengnya gitu ya. Itu enak ya. Itu dan enggak aneh juga di Indonesia gitu ya. Kita udah sering-sering makan ya kentang goreng ataupun apa itu? Perkedel gitu lah ya. Perkedel, iya. Oke. Okay. Jadi mungkin segitu aja dulu video kita. Ini kita udah selesai makan 3 menu tadi. Begitulah pendapat Bang Tanjar ketika pas pertama kali nyobain panipuri, samosa, alutiki. Dan nanti insya Allah nanti kita bakal cobain lagi beberapa makanan yang sekiranya belum pernah dimakan sama Bang Tanjar gitu. Ya, ya? Ya, siap. Oke, okay. Segitu aja dulu, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Thank you dulu, Gun. Siap, Bang. Thank you, Bang. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube-nya Bang Sutron Akuntan ya, karena ya, dia menemani kita di sore kali ini dan seputar berciwi-ciwian kalau Bang Agun ya. Gitu aja, makasih Bang Tanjar ya. Ya, siap Bang. Thank you ya. Udah masuk ke sesi vlog kita kali ini. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.